tempatnya dekat sedikit, ya, jelas dekat. Selama 3 hari dan semakin memburuk, akhirnya dibawa ke Singapura pada tahun 2005. Di sana disarankan untuk diamputasi karena lukanya sudah sekitar 30 kali 6 cm, itu berada di sebelah sini, mengenai kena ototnya dan semakin berdarah. Dan akhirnya ada anak yang di Jerman dan anak itu mempunyai family seorang dokter pulang, dirawat di sana selama 7 bulan, dan akhirnya dikira sudah sehat kembali ke Indonesia dan dirawat sendiri dengan obat-obatan yang terdahulu dan sekedarnya. Dan akhirnya luka lagi, dirawat oleh dokter yang lain selama 2 tahun dan dikira membaik, tapi ternyata membesar. Dan pada tahun 2011 kembali ke Jerman lagi. Di sana dirawat sampai tahun 2013 dan akhirnya kembali pulang. Di rumah luka lagi dan semakin lukanya itu beranak jadi 2. Yang tadinya ada segi ada anaknya, jadi semakin lebar dan itu kena di otot. Sehingga pada saat di Singapura, dokter Jerman sama Singapura itu berkomunikasi untuk karena tidak mau diamputasi, supaya daging tadinya busuk tadi dikorek, dibuang semua sampai lukanya seperti ini dan tinggal ototnya itu bisa diginikan, ototnya itu diginikan untuk membuang daging-daging yang busuk itu tadi. Dan akhirnya di sana dirawat sampai berapa lama? 8 bulan, dan itu pun belum bisa menutup dan kembali lagi ke Jerman, bolak-balik Jerman, Singapura, Cina, dan di Indonesia sudah beberapa tempat dan tidak ada hasilnya. Tapi pada awal tahun 2016 ibu ini karena kakaknya yang di sini yang juga rajin dan intensif sakit sehingga pulang, dan dari situlah ibu ini mengenal tentang transfusi. Pada awal Februari itu berobat, terapi ke Janssen. Dan setelah 9 kali terapi itu sudah mulai menutup, dan akhirnya dilanjutkan sampai sekarang sudah menutup. Terima kasih Gelasi, terima kasih Janssen, terima kasih Pak Hongkong dan Bu Hongkong. Yeah.
9 kali terapi sudah menutup dan akhirnya dilanjutkan sampai sekarang supaya tuntas gitu. Sekarang sudah rapat lah kira-kira. Sudah rapat. Terima kasih. 你工作了几次的调整，那个伤口。